Hai Besti, di video kali ini aku bikin ide jualan 2000-an murah meriah. Yuk ikutin cara membuatnya. 16 pisang uli ukuran kecil. Jika ukurannya besar bisa gunakan 8 buah dan dibelah menjadi 2 bagian. Panaskan 1 sendok makan margarin, lalu masukkan pisang, aduk rata, agar pisang lembut hingga ke dalam, tambahkan 100 ml air, 2 sendok makan gula pasir, masak hingga air mengering. Setelah kering, panggang hingga kecoklatan. Jika sudah seperti ini, angkat. 250 gram tepung terigu, masukkan ke wadah. 2 sendok makan gula pasir. 1 sendok teh ragi instan. Aduk rata. Untuk tepung boleh gunakan pro sedang atau pro tinggi. Masukkan 1 butir telur. 110–120 ml air suhu ruang, 30 gram margarin, aduk rata menggunakan spatula, lalu ulen sebentar. Tidak perlu sampai kalis, cukup sampai membentuk adonan. Ini sudah cukup, istirahatkan selama 30 menit sampai adonan elastis dan mengembang. Setelah 30 menit, kempeskan adonan dan ulen sebentar untuk mengeluarkan udara yang terperangkap. Bagi adonan menjadi 16 bagian sama rata, lalu bulatkan. Sisa adonan ditutup agar tidak kering. Jika lengket, taburi bidang dengan tepung terigu, lalu pipihkan adonan. Tambahkan 1–1,5 sendok teh meses coklat, letakkan pisang, lalu tutup rapat. Diamkan selama 10 menit, lalu siapkan 5 sendok makan tepung terigu, secukupnya air, dituang bertahap. Aduk rata. Untuk tekstur adonan menggunakan kekentalan sedang. Ambil dari yang pertama kali dibentuk, lalu celupkan ke adonan. Balur dengan tepung panir. Jika sudah, langsung goreng dengan minyak panas, api sedang cenderung kecil. Ini bisa dibalik 1–2 kali. Setelah warnanya kuning keemasan, angkat dan tiriskan. Roti piscok crispy ini hasilnya cantik dan jumbo. Coklatnya lumer dan pisangnya juga lembut. Ini enak banget. Untuk jualan bisa dikemas dengan plastik OPP 8x12. Ini cocok untuk jualan 2000-an sampai 2500 per pieces. Ini dibawa ke kantin jadi rebutan. Untuk cara membuatnya, ikutin video ini sampai selesai ya. Lima belas buah pisang matang, aku gunakan pisang kepok, ukurannya ini agak kecil. Kemudian masukkan ke dalam kukusan, kukus hingga matang. Setelah matang, ini bisa langsung diangkat. Langsung dikupas kulitnya dan hati-hati karena ini lumayan panas. Selagi panas, ini dihaluskan menggunakan ulekan, bisa juga menggunakan chopper. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 25 gram susu bubuk, bisa diganti dengan susu kental manis sebanyak 1 saset, 45 gram tepung terigu, jika adonannya lembek, terigu bisa ditambahkan kembali, 1 sendok makan tepung maizena, lalu aduk hingga tercampur rata. Karena adonan terasa berat, ini bisa dilanjut mengaduknya menggunakan tangan. Untuk hasil adonannya lembab seperti ini, tidak keras dan tidak juga lembek. Ambil adonan secukupnya, kemudian bentuk bulat mini seperti ini. Jika sudah selesai, ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Siapkan 5 sendok makan tepung terigu. Campur dengan secukupnya air, dituang bertahap. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Celupkan fishbowl mini ke adonan. Balur dengan tepung panir. Selanjutnya kita buat saus coklatnya. Ini cukup simpel, dari 2 saset chocolatos drink, 2,5 sendok makan tepung maizena, 400 ml air, dituang sebagian dahulu lalu aduk hingga bahan larut. Tambahkan sejumput garam, 1-2 sendok makan gula pasir. Kemudian nyalakan kompor, masak sambil terus diaduk hingga adonan agak mengental dan mendidih. Lalu masak fishbowl mini dengan minyak panas menggunakan api sedang. Dan sesekali dibalik agar matang merata. Setelah warnanya golden brown, ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Masukkan ke dalam mika ukuran 6x sebanyak 6 butir. Kemudian siram dengan saus coklat. Hasilnya ini jadi 15 mika. Sisa sausnya ini masih banyak, bisa dijadikan 2 resep. Tambahkan topping sesuai selera. Ini bisa untuk jualan 2.500 sampai 3.000-an. Untuk rasanya beneran enak banget, pisangnya empuk dan coklat. Sepuluh buah pisang kepok yang sudah matang. Kemudian ini dikupas kulitnya. Lalu belah menjadi 2 bagian sama rata. Selai ini disisihkan dahulu, kemudian kita buat adonan basah dari 5 sendok makan tepung terigu. Tambahkan setengah sendok makan gula pasir, sejumput garam, tuang secukupnya air, lalu ini diaduk hingga tercampur rata dan tekstur adonannya halus. Gunakan adonan dengan tekstur kental seperti ini. Celupkan pisang ke adonan basah. Kemudian ini dibalur dengan tepung panir. Digoreng dengan minyak panas menggunakan api sedang. Kemudian ini dibalik agar matang merata. Setelah warnanya golden brown, bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Beri selai coklat di bagian permukaan pisang. Lalu oles menggunakan spatula secara merata. Alasi menggunakan kertas cup agar lebih rapi. Kemudian tambahkan topping meses coklat, keju parut, dan meses warna-warni atau bisa menggunakan sprinkle. Hasilnya jadi seperti ini ya. Untuk satu resep ini menghasilkan 20 piece pisang cheoju. Harga jualnya 2.000-an per piece, ini cocok untuk jualan di kantin maupun di teras rumah, anak-anak pasti suka. Tekstur luarnya ini crispy, bagian dalamnya juga lembut karena pisangnya udah matang. Rasanya sangat enak. Sekian dulu ya Besti, terima kasih sudah menonton, semoga sukses.